Paling senang anggap diri kita tak pandai. Power presentation. Biasa siapa pernah jadi cikgu? Tutor. Apa cikgu kena buat? Buku? Buku. Panduan? Mengajar. Mengajar. Apa dia kena buat? Apa nak mengajar hari ni? Follow je. Betul? Dia kena susun. Ya. Apa nak ajar, topik dia apa, pendahuluan dia apa, isi dia apa, soalan dia apa. Okey, perkara-perkara tambahan kalau perlu. Dia dah siap dah. Tak payah nak create baru. Tak payah. Katakanlah kita nak present petrol station. Kita dah siap dah 5 slide. 1, 2, 3, 4, 5. Tak payah nak create benda baru. Benda dah ada. Ya? Letak nama Muhammad sini lah. Letak nama Daniel sini lah. Okay? Okay. Slide pertama. Apa tulisan slide pertama? Apa? Apa dia punya yang pertama? Legacy apa? Legacy petrol station owner ataupun pengusaha-pengusaha syarikat minyak. Contoh sebagai tajuk dia. Jadi orang tengok, oh, yang ini memang program legacy untuk petrol station owner. Dia tahu dah. Okey, saya nampak menarik awak punya slide tapi saya tak faham. Sebab tu kita ada 4 lagi slide. Kalau dekat sini dah faham dah sangat. Okey, baru kita bagi kepada apa dia punya masalah dia. Masalah dia adalah enterprise. Ni kena buat slide dia, Mat. Tak ada burak-burak, itulah daripada Senawang pergi ke Sendayan. Kami datang ni ada bondo nak bincang-bincang ni. Tak payah pantun-pantun, tak payah. Ha. Ni bukan nak berisik. Ayah, kita dah siap dah. Apa masalah enterprise? Masalah enterprise adalah owner dan syarikat sama. Adalah orang yang sama. Jadi apa masalah dia? Kalau owner meninggal dunia, maka syarikat pun meninggalkan dunia juga. Jadi kita sambung, meninggal dunia pun tak ada masalah. Masalah adalahnya, ni pun meninggal sama. Jadi dekat rumah tu masalahnya. Sebab itu kita bagi tahu, program kita adalah memberikan satu payung untuk melindungi owner. Macam mana? Bagi tahu dengan dia ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, you keluarkan sendiri. Dalam tabung besi tu dah siap 1 juta. Cash. Dalam tabung besi siap 1 juta. Bagi tahu pada keluarga, jadi apa-apa pada Dan, pakailah duit ni. Sementara menunggu company ni disambung balik 3 bulan, 6 bulan, 3 tahun dan sebagainya. Pilihan pertama. Yang kedua, hanya ketepikan 2-3% untuk dapat 1 million. So berapa? 20 ribu ke 30 ribu satu tahun untuk dapat $1 million hibah ataupun protection. Siapa bayar? Macam mana sekali lagi? Company. Which one yang tak faham? 1 million to 3%. You ada dua pilihan. You letak selepuk 1 million dalam bank, tak boleh? Peti besi. Peti besi, cash. Atau you hanya ketepikan 2-3% to create untuk mencipta 1 juta cash asset. 1 million cash asset ataupun asset tunai. Skrip dah kena ada dah. Tak payah kono sana daripada Tenggarang ke Kuala Kumu. Oh. Nanti ada masa kita jumpa lagi. Tak payah. Ya, macam betul bos. Ha, pantun dah jadi kan. Okey. Boleh? Boleh. Boleh.
Boleh, eh? You ada dua pilihan. Ini nak tak nak kena sedia sebab ini adalah realiti. Tak boleh kata P. Ramli, ini cobaan. Ini bukan cobaan, ini betul-betul. Kalau you tak dengar 1 juta, maka mati tak makanlah orang rumah sebagaimana di Gaza sekarang. Ini bukan main-main, betul. Realiti. Jadi, solution, ini problem dia, ini dia punya solution. Jalan keluar dia adalah, you kena ketepikan 1 juta. Maksudnya simpan duit, dapat duit RM50,000, ketepikan RM49,000, belanja RM1,000 je. Sebab nak, cukup, nak bagi cukup 1 juta. Atau, you ketepikan hanya 2-3%, jadi saving pula. Boleh tuan income tax lagi. Takkah bagus? Bagus. Sangat bagus. Bos, 2-3% setahun eh? 1 tahun. Soalan saya, you sebagai engineer yang matematik A, nak keluar 1 juta ke nak keluar 2-3%? 2-3%. Closing. Closing lah terus. Itu kalau dah confident. Tapi kalau dia masih blur-blur, tak jelas lagi, ah, kita pergi lagi. Kita bagi lagi penerangan. Closing saya pun pakai. Kita pakai ni. Dia suka ni figure. Ya. Kita nak selesaikan masalah ini dengan 2-3% saja saving. Bermasalah dia tadi apa? Enterprise. Dia akan mati dengan income saya mati. Dengan syarikat dia. Berita baik. Specific entity. Dengar berita baik ini yang nak pergi doktor. Doktor-doktor pakar di KPJ, semua enterprise sekarang dah tak boleh buat sendirian berhad. Wow. Tak boleh. Bahawa kalau sendirian berhad, dia tak macam ni. Yang itu nanti kita akan bagi jawapan bila dia sendirian berhad. Kita cerita enterprise dulu. Ya, KPJ ni apa? Regulation baru. Pada tadi. Kita kena bagi dia solution. Okay. Kerana the problem is real. So the solution must be real. Permanent solution must be solved by permanent. A permanent problem must be solved by permanent solution. Siapa yang ayat power ni? Ketika 2-3 doktor-doktor yang cuba-cuba nak main forex and some investment, dia akan kata, I think I just take a term policy. Term policy mean temporary, temporary plan. Contoh. Maka jawapan dia dah, sebab term policy murah, 1% je kan. Okay. Tapi dia tak ada cash value. Maka jawapan dia, MDRT dah ajar. Dan saya ajar pada TIPA, dan TIPA bagi tahu pada doktor tu, dia terkejut. Dia kata, "Dok, permanent problem must be solved by permanent policy, never temporary policy." Beza dia kat mana? Ha? Term coverage. You ambil cover, kalau umur 35, you ambil cover 20 tahun. Lepas 55, you masih lagi doktor, 55 sebulan, 56 lah, baru meninggal. Selesai tak masalah? Sebab lepas ni no cover, no return. Jadi ini adalah temporary policy. Permanent problem must be solved by permanent solution. Turun kita keluar, Shopee. Betul kata Shopee. Boleh? Jadi balik kepada tadi, 1 minit. Dah kena ada skrip, Mat. Dah tak payah pening. Skrip tu boleh gila-gila agak, kau dah present 2, petang kau belah-belah bilir, kau belah-belah. Ikut step. Lama-lama nanti kau akan dapat 1 skrip macam mana cara nak present. Yang itu saya boleh ajar konsep, bila present, Romano akan keluar pada dia. Sebenarnya bang, kita ni orang menian ke rumah. Keluar skrip dia dengan bahasa sastra dia, dengan bahasa keraton dia. Cakap lain ni. Tapi benda sama lah, tapi cara dia present tak sama. Takkan sama. Takkan sama. Tok guru silap sama, tapi ada orang suka gaya rupa tadi.
Sebab dia tak suka nak lawan-lawan. Eh, elah je. Ada orang support. Ada orang macam tu. Tengok dia punya. Walau tu guru sama. Bila apply, dia akan jadi tak sama. Tak sama. Ya? Yeah. Yang itu nanti kita akan gelap lah. Kita kalau kalau saya pergi, saya dengar. Oh, 1.5 tu. Ini lain. Ini lain punya cikgu ni. Yeah. Boleh diambil daripada orang naik. Tiba-tiba dayang kata, do you know what is your figure? 28,000? Eh, ni tak ditolak ni. Ha. Dia akan ada cara yang very individualistic yang sesuai dengan dia. Ya. Jadi balik kepada tadi, solution dia kita bagi. Jadi kita cakap dengan dia, you ada dua solution. You ada, jangan bagi satu. You kena ada option. Contoh, you prefer 1 million ke 2 million to start with? Itu option. You prefer nak premium 1 tahun ke you nak premium 2 tahun sebagai deposit? You prefer nak bagi cash ke atau you nak bagi check ke you nak bagi apa ni? Dia panggil apa payment apa tu? Online payment eh? Online payment. Option kena bagi pada dia. Jadi kita dah ada susunan dia. Tak boleh silap je Pak Teh. Ikut je. Tak payah tiba-tiba kan. Oh, saya rasa kita kena mula dengan masalah di Gaza. Di Gaza cerita pasal apa? Tak ada kena-mengena. Straightforward je. Jadi power presentation kita, kita ikut skrip yang dah tersusun. Tak payah. Dan kita dah bagi skrip semua dah. Untuk petrol station lain. Nanti kita akan pergi pada doktor lain. Ha. Ni power apa nama? Presentation. Untuk ni dah settle eh? Sebelum kita pergi closing. Mana pemandang tadi? Betul.